حبيبي يا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم لا يفيد على الجوارح إلا ما قد وقر في القلب وهو المحبة. Anggota badan ini akan berbuat apa yang ada di dalam hati kita. Sesuai isi hati kita, disitulah anggota badan ini akan berbuat. Kalau cinta kepada Nabi, maka semua anggota badan akan berbuat sesuai cintanya kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma waqara fil qalbi min mahabba asluhu fil ruh, wa ma ruhu illa bi ulfati al-arwahi wa ihtilafiha wa hiya al-mahabba. Nah, kalam mafhum walakin makna amik. Ini pembahasannya Pak, Bu, bukan pembahasan sampean ini. Kalau saya terangkan takut sampean enggak faham. Karena saya yang dengar enggak faham. Wes. Sampai ngabes bayi pon barokah. Ayo kami. Ma waqara min al-mahabba fil qulub asluhu mahabba min al-mahabba waqarat fil arwah wa ma aslu arwah illa itilaf al-ulfa aynu al-mahabba li aslaha fil arwah. Samhuna. Bicara tentang cinta ini. Pembahasan tentang cinta. Ya salam. Maoning banyak saya senang mungkin. Kalau di hati ini ada cinta, maka cinta ini ada hati, ada ruh. Ada hati, ada ruh. Cintanya yang ada di hati ini asalnya dari ruh. Nah, jika ruh ini cinta, maka hati akan cinta. Kemudian ya cinta-cintaan sudah. Kau belagu le tak paham kau? Kamil. Habib.